Yo, what's up? Welcome back to my YouTube channel, Wanton Prakarsa. Ya, kali ini kita akan seperti biasa bermain Dead by the Light Mobile. Seperti permintaan teman-teman sekalian yang ingin menonton konten-konten saya mengenai DVD. Oke, kebetulan di konten kali ini kita mendapatkan tempat spesial, tempat yang baru dari updatean yang terbaru, di mana updatean barunya tempatnya lebih horor, lebih menegangkan. Dan dengan updatean terbaru, semoga keberuntungan yang baru juga untuk subscriber kita menjadi lebih beruntung lagi. Oke, kita tanpa banyak basa-basi lagi, saksikan konten berikut ini. Kita langsung saja memilih survivor seperti biasa, yaitu Yui Kimura. Oke, semoga di game kali ini kita bertemu killer yang cupu sehingga kita bisa mengalahkannya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung dengan konten ini, silahkan di subscribe, like, comment, and share. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal dengan video-video baru kita. Langsung saja kita mulai. Di sini seperti biasa gue menggunakan perk yang terbaru, yaitu flashbang. Ada untuk ngobatin diri, terus ada untuk speed lari kita saat kita dikejar killer kita bisa cabut. Dan yang terakhir itu bagian atas adalah perk utama dari survivor Yui Kimura. Oke, langsung saja sebentar lagi kita akan memasukin arena pertandingan. Apakah kita bisa mengalahkan killernya? Di sini sudah ada 4 teman-teman kita yang akan memperbaiki generator. Oke, ini ada beberapa skill yang digunakan oleh para survivors. Ya, loadingnya cukup lama ya, kita tunggu saja. Ini bentar lagi akan masuk ke permainan. Jadi DBD ini game yang gue mainkan yang tidak pernah bosan-bosan, karena updatean-updatean terbarunya memberikan kejutan-kejutan yang baru. Semoga saja yang saya baca adalah updatean terbaru ini selain perk, kita juga bisa mendapatkan tempat-tempat baru. Dan sampai saat ini belum mendapatkan yang tempat-tempat baru. Mudah-mudahan kali ini kita dapat lokasi yang baru sehingga tidak monoton bermainnya. Tidak hanya tempat sekolah, rumah sakit, terus pabrik, terus apalagi ya, itu ada beberapa tempat. Dan katanya yang terbaru ini tempatnya lebih horor seperti pada Dead by the Lake PC. Dan dari segi killernya pun ada banyak updatean juga dari segi skill dan lain sebagainya. Oke, cukup lama juga ya untuk memasuki arena permainan yang pertama. Oke, kita sudah memasuki arena permainan yang pertama. Siap. Kita jalan. Wah, sepertinya ini tempat baru. Akhirnya gua mendapatkan tempat baru ya. Gue ngerasain juga tempat baru karena permainan DBD ini sistemnya acak. Semoga aja di update terbaru ini kita mendapatkan keberuntungan yang baru pula. Mana ya? Gue belum nemu lagi nih generator karena ini tempatnya masih baru banget dan gue masih bingung. Wow, killer udah di dekat kita aja. Oke, ini dia generator. Kita coba perbaiki. Kita harus fokus, jangan sampai kena. Wow, generator udah apa? Killer udah ada di belakang kita. Kita cabut, naik ke atas. Sepertinya teman kita lagi dikejar ya. Kita sembunyi dulu. Lompat, masuk dalam lemari. Teman kita udah jatuh. Bentar lagi dia akan dimasukkan ke hook itu. Dia akan digantung di hook. Digantung di mana ya teman kita ya? Oke,
Sudah terlihat teman kita udah digantung di situ, perlahan, perlahan. Jangan sampai ketahuan, kita tunggu dulu. Dapat amat nih. Jantung gua berdebar-debar. Udah aman, lompat. Jangan berisik-berisik. Ya, takutlah. Kan, halo, kok ngambil jatah gua sih? Kacau. Kita cabut dulu ya. Udah digantung lagi. Selamatkan. Mudah-mudahan killernya nggak tahu ya, nggak datang tempat kita. Oke, dikit lagi, sahabat. Oke, kakek. Selamat tuh. Mukanya jangan suka ngambil jatah. Sini, tuh kan lo kena lagi. Oke, bagus. Wow, itu dia. Kita lihat. Wow, bagus. Ampun. Wow, dia. Kita kabur aja ya. Masuk lagi. Mudah-mudahan gak ketahuan ya. Kita ngumpet di sini ya. Oh itu dia. Ketahuan dong. Dari tadi belum ada megang generator nih, baru bentar rong megangnya. Kayaknya kita cari generator ya. Wih, udah ada yang kenal lagi aja. Wih, gokil nih killer. Mudah-mudahan nggak kayak kemarin ya, nggak ke cheater. Tapi kayaknya sih ini nggak cheater, soalnya tadi larinya juga nggak cepet. Oke, kita benarkan generator. Udah ada yang selamatkan lagi. Sip. Oke, kita heal dulu dia. Kita bantu. Gokil sih. Untuk update terbarunya emang tempatnya rada mencekam ya. Udah
Sudah ada teman-teman kita yang tewas dan digantung. Belum kita selesaikan dulu generator dari tadi kita belum selesaikan dan gua belum dapat flashback juga. Kita harus fokus. Dekat nih, kita masuk lemari lagi, mudah tidak ketahuan. Kali ini kita ambil flashbang dan lihat-lihat dulu. Oke, keluar perlahan, teman kita udah diincar, kita cabut. Gila, udah dua aja teman kita yang tewas. Kaget gua, kampret emang. Sekarang naro trap di sini, emang bangke ini killer ya. Lama ya. Kaget gua. Kita cari tempat aman dulu. Oke. Kita obatin diri sambil lihat-lihat. Mudah-mudahan killernya nggak langsung datang ke sini, bahaya. Sip. Oke, fokus. Gila, emang ngeselin sih kalau killer trapper dia taruh tempat-tempat yang kita tidak duga, itu bikin kaget aja. Apalagi kalau dia lagi nggak ngejar, wah udah kita tewas itu pasti sama killernya. Generatornya udah selesai, kita cari generator yang lain. Sisa dua lagi loh generator, harusnya bisa ini kita menang nih. Aduh, mana ya? Gue belum paham lagi, belum hafal sama map ini tempat-tempat generatornya. Karena update terbaru ini untuk generator penempatannya udah berbeda-beda semua. Tambah lagi ini map baru, rada agak sulit ya. Nah, ini generator. Oh, teman kita ada yang kena apa trap. Kita ngumpet aja dulu. Weh, sini heads. Oke. Okay. Sorry, bro. Gua ngumpet dulu, gua deket heads. Kita coba kabur dari heads ya. Paling enggak kita langsung mati. Untung gua enggak nyelamatin ya, kan. Oke, okay, kita tunggu heads-nya. Sepertinya kita hoki. Kita tunggu dulu killer ya, bentar. Gua ada di atas head. Flashbang gua percuma kayaknya, gak digunakan. Lama ini killernya, gak nyamper-nyamperin killer. Kita hari ini kita menang hoki ya, lumayan lah. Tempat barunya keren dan kita menemukan head, jadi kita menang hoki. Oke, sekian saja video dari kita untuk kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar kita lebih giat lagi membuat konten-konten game DBD Mobile. Oke, kita sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal dengan video-video baru kita. Oke, itu aja dari gua Wanto. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you, bye-bye.